guys, cara masang peredam di pintu ya. Ini kan ada plastik tuh, jangan dibuka semua, cukup disobek aja, karena kalau dibuka semua ini kan lengket ya, ini lengket, jadi sisain plastiknya buat yang, tapi nanti setelah kita pasang yang rockwool kita copot. Iya. Nah, ini contohnya kan setelah kita pasang. Ini busa telur. Ya, kita udah pasang busa telur. Lalu kita pasang rockwoolnya. Nah, ini dicopot. Ini tadi. Ya. Copot buat nempel ini. Nah, yang tengah sini kasih lem ibon atau fox juga boleh. Saya pakai fox, di lapis ini kuat ini, apalagi kena lem yang tadi yang aslinya itu bagus lengket. Ini jangan lupa disobek sini. Nah, kertas sobekan yang tadi itu yang tengah buat ngemal bikin ini, bikin lapisan rockwool. Terus setelah ini, nah, jadi ini kita pasang ke sini ya. Oke, sementara itu aja.